Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapi Pedia Wonogiri. Channel YouTube yang informatif dan edukatif, terutama untuk pemula, yang selalu memberikan update harga sapi setiap 5 hari sekali dan selalu mereview stok-stok baru. Alhamdulillah hari ini cukup banyak, dapat sekitar 45 ekor stok-stok baru. Ada jantan, betina, kelas superan, kelas istimewa, dan juga yang sudah jogrok untuk idolatka sudah siap, nanti saya akan mereviewnya. Dan sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua subscriber dan viewer Sapi Pedia Wonogiri. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali ke fitri juga, gitu ya. Oke, nanti teman-teman saya mau langsung review saja, nanti mulai dari pedetan, kemudian bakalan yang sudah umur 2 tahunan untuk persiapan idolatka nanti akan saya review. Dan untuk teman-teman yang mau pesan sapi kurban untuk idolatka tahun ini, bisa mulai sekarang, karena saya kalau idolatka juga jualan di rumah dan juga jualan di Jakarta. Untuk pelanggan di Jakarta bisa pesan mulai hari ini, nanti saya kasih harga spesial, silakan langsung aja japri gitu ya teman-teman ya. Langsung saja monggo. Oke, ini untuk sapi pertama teman-teman, ini udah bakalan persiapan kurban untuk tahun ini ya, umurnya udah 2 tahunan. Seperti ini di harga 20 jutaan. Seperti ini di harga 20 jutaan. Monggo teman-teman yang mau pesan, sekali lagi untuk yang mau pesan untuk idolatka bisa mulai dari sekarang. Ini juga di harga 20 jutaan. Ya, tentunya nanti harganya bisa nego ya, kita bisa bincang-bincang nego di Japri WA. Yang penting saya kasih tafsiran harganya 20 jutaan. 20 jutaan itu ya kisaran 20-an, bisa naik bisa turun gitu. Ini juga ini di harga rata-rata, ini di harga 20 jutaan. Jenisnya limosin. Jogroknya ini kira-kira sekitar 130-an ya tingginya. Itu kaki depan ke atas itu 130-an. Jadi bisa teman-teman bisa memperkirakan sebesar apa sapinya. Dan ini ada orang di dekat sapi ini untuk mempertimbangkan seberapa gedenya. Ini jenis pegon, ini di harga 19 juta seperempat. Ini sudah siap kurban semua, teman-teman bisa lihat. Monggo yang mau pesen tidak usah lama-lama, ini sudah mulai mendekati idolatka, bisa pesen mulai sekarang. Kalau ini udah di harga 21.500. Ini agak besar sapinya ya, bisa kita lihat. Untuk subscriber dan viewer dari Jakarta, ini untuk harga di Jawa ya, bukan harga Jakarta. Tentunya di harga Jakarta berbeda karena kita juga membutuhkan operasional dan transportasi untuk ke Jakarta. Tetapi kalau mau pengen beli harga Jawa bisa, silakan datang langsung ke kandang. Nanti kalau misalnya beli 10 ekor gitu kan, misalnya satu panitia butuh 10 ekor sapi untuk satu masjid gitu, nanti bisa saya kasih harga Jawa dan nanti ongkirnya bisa kita bincang-bincangkan. Karena untuk perawatan sendiri di tempat saya gratis perawatan sampai idolatka. Kalau pesennya sekarang tentunya nanti ada bincang-bincang untuk biaya perawatan ya. Ini rata-rata 21 seperempat juga ini. Pokoknya rata-rata itu 20 sampai 21 juta dengan ukuran sekian. Tingginya 130. Kalau untuk bobot itu kisaran 400 teman-teman ya, kisaran 400 untuk bobotnya. Dan ini untuk harga per hari ini ya, harga per hari ini 16 Mei 2022, yaitu hamin sekitar 2 bulan menjelang idolatka. Tentunya kalau mendekati idolatka berpotensi naik harganya, ada kemungkinan naik harganya karena setiap tahun memang begitu. Ini juga di harga 20-an. Nah, ini harga 20-an, jenisnya si metal. Tentunya umurnya sudah memenuhi syarat semua. Dan untuk teman-teman yang pelanggan-pelanggan saya sapi jumbo, ini juga ada beberapa peliharaan saya jumbo. Bobot di atas 800-900. Seperti ini teman-teman. Untuk harganya ya kisaran 50-an juta per ekor. Per ekor ya. Dan teman-teman yang mau pesan 1 ton up, saya ready. Mau berapa ekor pun saya ready, silakan japri, nanti saya kasih tahu sapinya, jogroknya, kemudian saya timbang real.
Nanti di video waktu ditimbang. Kalau ini seperti sapi-sapi jumbo seperti ini, kalau ini untuk jangka panjang masih oke teman-teman. Ini masih muda sapinya. Untuk Idul Adha sepertinya belum mampu dan belum memenuhi syarat. Akan tetapi ini untuk peliharaan jangka panjang ini long sasis. Ini umurnya baru 1,5 tahun sapi ini, belum well. Harganya 35 juta. Oke, sebelum melanjutkan video ini silakan tekan tombol like dan subscribe karena gratis ya. Like dan subscribe itu gratis. Silakan tekan tombol like dan subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain biar lebih tahu tentang update harga sapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe di video Sapipedia Wonogiri. Sekali lagi teman-teman yang pelanggan-pelanggan saya di lokalan alias di kampung Wonogiri, dari area Jogja, area Solo, area Magetan, area Madiun, Pacitan, silahkan kalau mau cari sapi kurban langsung saja japri ke nomor WA saya atau datang langsung ke kandang, kita ngobrol-ngobrol. Tentunya kalau harga sekarang belum naik, nanti tinggal kita bincang-bincangkan soal perawatan. Dan saya biasanya gratis ongkos kirim ya ke area lokalan, ke Solo, ke area Solo, area Jogja, Pacitan, kemudian Sukoharjo, Wonogiri Kota, kalau ke timur ya ke Magetan, ke Ngawi, ke kemudian ke Madiun, ke Ponorogo, Pacitan, itu masih gratis ongkos kirim. Dan mungkin juga ke area Gunung Kidul yang mau pesen hewan kurban silakan langsung saja japri, nanti tentunya saya kasih harga spesial. Dan tentunya sapi-sapi di tempat saya sudah memenuhi syarat, selain dari segi umur juga dari segi kesehatan, nanti ada dokter hewan, tim medis yang memeriksa apakah ini memenuhi syarat atau tidak, karena tidak bisa kita pungkiri akhir-akhir ini lagi merebak wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Tentu saja insya Allah sapi-sapi saya terhindar dari itu semua, karena kita vaksin rutin, kita ada tim medis rutin pemeliharaan. Dan untuk isu PMK sudah saya bahas tuntas di video sebelum ini. Silakan teman-teman lihat video saya sebelum ini, bagaimana tanggapan dan cara mengantisipasi isu PMK serta dampak terhadap harganya. Silakan dampak terhadap harga sapi silakan cek di video sebelum ini. Monggo langsung saja dicek. Oh ya, untuk teman-teman yang pesan Doro siap IB darah kualitas istimewa seperti ini, sampelnya ini di harga 20-an. Kemudian ini darah ya, itu masih ready ya, di kandang masih ada. Jadi di kandang masih komplit. Akan tetapi karena sekarang mendekati Idul Adha, lebih dibanyakin stok untuk Idul Adha. Darah siap IB masih ada. Kemudian indukan juga masih ada. Monggo yang mau pesan langsung aja japri. Ini simetal umur 2 tahunan harga 20-an ya. Dan untuk yang mau pesan hamil ready juga, dan tentunya di Sapipedia Wonogiri dicek beneran seperti ini sama dokter, jadi hamilnya beneran. Bukan hamil-hamilan tapi beneran hamil. Dan yang mau pesan pedetan jantan yang kelas super-super seperti ini masih ready. Ini di harga 17 juta. Ini kelasnya udah super banget ya. Limosin merah marun. Kita bisa lihat. Kemudian ini di harga 16 juta. Limosin bokong semok umur sekitar 5 bulan 6 bulan. Kita bisa lihat performanya sangat bagus. Limosin sudah mandiri. Ini ada limosin dugul long sasis. Ini di harga 17.500, umur sekitar 8 bulan. Kelasnya sudah super banget ini. Limosin murni calon jumbo. Tentunya harga-harga yang saya sebutkan bisa dinego semua, monggo dinego lewat japri WA. Kalau yang ini kelas istimewa teman-teman, ini kelasnya sudah istimewa, ini harganya 19.500. Monggo, ini limosin bokong semok ada cross simetalnya. Performanya tentunya berbeda ya antara sapi standar, sapi super dan sapi istimewa. Sekali lagi untuk nego silakan japri ke nomor WA. Dan untuk gratis ongkir selalu saya kasih layanan gratis ongkir untuk teman-teman yang di Karesidenan Solo, termasuk
Sragen, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, dan untuk wilayah Klaten dan juga Jogja, Gunung Kidul, Wonogiri Kota, Pacitan selalu saya gratiskan ongkir karena selalu ada kiriman rute ke sana setiap ya minimal 3 hari sekali, 2 hari sekali selalu ada kiriman rute ke situ ke teman-teman tadi, makanya untuk gratis ongkir saya selalu saya kasih karena untuk cangkingan saja atau untuk ada barengannya begitu. Untuk yang jantan harga 14-15an juga masih ada seperti ini contohnya, ini umur sekitar 4 bulan setengah 5 bulan. Limosin. Monggo. Masih komplit stok di kandang. Pedetan betina juga ada. Ini juga di harga 15,5. Kaki kokoh jantan. Jantan ya. Limosin crossy metal. Dan juga untuk wilayah timur teman-teman, untuk area Karisidenan Madiun termasuk juga Ponorogo, Magetan, Trenggalek, Ngawi juga gratis ongkir. Tulungagung juga masuk. Gratis ongkir karena ada barengan rute ke sana. Ke utara ke arah Karanganyar juga termasuk Tawangmangu. Kemarin juga habis ngirim ke Tawangmangu 2 ekor. Monggo stok masih melimpah. Teman-teman monggo yang mau pesan sapi langsung aja japri, mau pedetan jantan, pedetan betina, jogrokan untuk idolatka. Untuk teman-teman takmir masjid, pelanggan saya di area Jakarta, teman-teman pengorban pribadi di area Jakarta, pelanggan saya yang di Lapak Jakarta, bisa langsung japri-japri mulai sekarang untuk mengetahui harga sapi. Tentunya nanti saya kasih harga spesial, apalagi kalau sudah pelanggan. Dan juga selalu saya berikan promosi untuk 7 ekor sapi gratis 1 ekor kambing. Untuk teman-teman yang mau pesen, satu panitia pesen 7 ekor sapi gratis 1 ekor kambing. Promosi dari Sapipedia Wonogiri setiap tahunnya. Sekali lagi di Sapipedia seperti ini ya, bisa dicek kesehatannya. Untuk sapi kurban sangat layak karena dicek sama dokter hewan langsung, dan juga kesehatannya terjamin. Itu yang paling penting kalau untuk korban ya teman-teman ya, karena korban itu korelasinya dengan ibadah. Jadi harus benar-benar yang terjamin begitu. Monggo yang mau pesan hewan korban langsung saja japri. Stok banyak, bisa sampai 200 sampai 300 ekor di kandang untuk sapi korban, menyediakan dari stok kecil, partai kecil sampai partai besar ready. Mungkin begitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya salam super, salam sapi super, Sapipedia Wonogiri, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Salam ABC asal Badi Culke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.